Tak ada dah nilai, nilai kehebatan tu tak ada dah. Tapi tengok insan tua ni lah, pergi balik, jumpa balik, tengok ada tak. Kalau ada, buat yang terbaik. Okay, tengok. Maknanya kalau mudah nak dapat nilai takwa, maka murah lah. Sedangkan takwa ni mah mahal. Mahal nilai takwa ni. Puasa bukanlah semata-mata lapar. Puasa bukanlah semata-mata lapar. Sedang nafsu masih tidak puas dan budi pekerti masih lagi buas. Ha. Kalau lapar saja tiba-tiba nafsu masih lagi bermaharaja lele. Ha, tu tak sampai maksud lagi tu. Antara jalan nak menundukkan nafsu dengan cara pun puasa. Tiba-tiba puasa pun tengok-tengok tak kesan apa-apa, selamba gitu je. Kan? Duk masih terlibat dengan maksiat lagi. Duk karaoke macam biasa. Duk beratur kedai nombor macam biasa. Fikrah macam biasa. Tak berubah sikit pun. Kita nak hasil daripada puasa ni, kita dapat takwa. Kita nak hasil daripada puasa habis selesai Ramadan. Ni sebab pada Ramadan lah. Kita nak, kita berada pada Idul Fitri. Kita berada pada pagi hari raya tu. Kita berada dalam suasana kayaumin waladathu ummuh. Kita berada seolah-olah pada hari pertama mak kita lahirkan kita. Ada dosa tak masa tu? Tak ada dosa. Ha, tu matlamat besar tak? Besar tu. Bukan benda kecil. Benda besar. Kita nak seolah-olah kita ni bersih. Tak ada langsung dosa maksiat. Seolah-olah memang buku buku baru yang tak ada sikit tulisan maksiat lagi. Semua fitrah. Ha, tu kita nak macam tu. Tetapi puasa adalah berlapar untuk mendidik peribadi. Ha, tujuan berlapar tadi benda. Lapar tu satu bab, tapi dengan cara berlapar ni kita nak mendidik diri kita, nak mendidik peribadi kita menjadi orang yang patuh, lagi berbudi serta bertimbang rasa. Berusaha melipat gandakan usaha mengingati kebesaran Allah dengan melakukan kebaikan, menjauhi kejahatan sama ada dengan hati, perkataan atau perbuatan. Kita nak hasil daripada tu kita berjaya lebih menghampirkan diri kepada Allah. Lagi kita puasa, lagi kita lapar, lagi kita tundukkan nafsu, lagi hebat pendekatan diri kita kepada Allah Ta'ala. Hebat baca Qur'annya, hebat dari segi sudut bangun malam bertahajud anda seumpamanya, hebat sedekahnya, semua jadi hebat lagi. Pasal apa? Pasal dah berjaya tundukkan hawa nafsu. Sebab tu dalam bulan Ramadan kan, kita jadi rajin nak baca Qur'an pun rajin, semangat. Walaupun ngantuk, tapi boleh baca pula. Ada orang setiap kali bulan Ramadan dia boleh khatam Quran. Bulan lain boleh khatam tak? Susah. Tapi masuk bulan Ramadan dia boleh khatam 30 juzuk Quran. Pasal apa? Ha, ni berjaya. Berjaya kan tundukkan hawa nafsu. Dengan cara puasa kita nak tundukkan hawa nafsu sehingga kita mampu lebih hebat. Mampu menjadikan diri kita ni lebih hebat, peribadi kita lebih hebat, mendekatkan diri kepada Allah berbanding dengan bulan-bulan lain, masa-masa lain. Sebab tu Ramadan ni sebagai bulan ibadah dia panggil. Pasal apa? Dengan cara tersebut, dengan cara kita berpuasa, tundukkan nafsu, hebat ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nak macam tu, kena rebut peluang. Bila mana rebut peluang tu, tanda berjaya dia kat mana? Tanda berjaya dia, kita berjaya dalam bulan Ramadan ni, selepas ke, sedang ke, selepas? Selepas. Tengok selepas Ramadan. Selepas Ramadan tu tengok-tengok apa yang kita buat dalam bulan Ramadan. Walaupun tak sehebat dalam bulan Ramadan, tapi masih lagi berterusan. Itu tanda berjaya. Contoh kalau kita baca Quran dalam bulan Ramadan, sekali khatam kita ataupun beberapa kali khatam selepas bulan Ramadan, walaupun tidaklah khatam selepas bulan Ramadan, tapi masih lagi sebati dengan Quran. Pagi-pagi baca Quran, malam sebelum tidur baca Quran, atas kereta dengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ni tanda kita dah berjaya dengan tarbiyah Ramadan. Tanda kita berjaya mendapat takwa, maka
perilaku yang kita buat dalam bulan Ramadan, kebaikan yang kita buat dalam bulan Ramadan, dapat kita laksanakan selepas bulan Ramadan. Kena macam tu. Datang masjid dalam bulan Ramadan, lepas tu kena datang juga. Tu tanda berjaya. Tapi kalau datang ramai dalam bulan Ramadan, lepas Ramadan tak ada, tu dia panggil hamba Ramadan, bukan hamba Allah yang sejati. Tu hamba kepada pada bulan Ramadan. Pasal dia ibadah kerana bulan, bukan kerana Allah. Kerana, kalau kerana Allah, dia bukan hanya tertentu pada hari-hari, pada masa-masa, pada bulan-bulan tertentu. Selagi mana hayat kandung badan, dia berterusan istiqamah, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak demikian, maka puasa adalah semata-mata lapar dan dahaga. Kalau tak, dia dapat lapar dan dahaga saja. Ramai hak jenis macam tu tu. Nabi kata, kam min sa'im laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Nabi kata ramai, ramai sungguh yang berpuasa, kata Nabi, tapi tak dapat apa pun daripada puasanya. Kecuali dapat apa dia? Dapat lapar, dapat dahaga, dapat letih lah. Pasal apa? Pasal dengan cara dia berpuasa, dia tak berjaya menghampirkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang lain juga. Dia hanya tumpu puasa semata-mata, tapi dia tak berjaya tundukkan nafsu, tak berjaya. Dia buat macam biasa, dedah aurat, pergi bazar Ramadan, selambung, nampak macam letih tapi masih dedah aurat. Orang lain tak sampai lagi bazar Ramadan, dia sampai dah. Pasal dia puasa kan, tapi tak dapat apa. Nilai di sisi Allah lah. Secara hakikat, zahirnya kita nampak macam tu. Hakikat serah pada Allah Ta'ala. Kita cerita zahirnya, kalau itu perbuatannya, kalau ikut pada asas pengajian kita ni, kosong, tak dapat apa. Dapat lapar dan dahaga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qaul az-zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Riwayat Bukhari. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan bohong dan melakukannya, maka tidaklah ada hajat bagi Allah pada makannya dan minumnya yang ia tinggalkannya. Siapa-siapa yang berpuasa tapi masih lagi duduk kekal akan bercakap bohong, dan masih lagi perbuatan-perbuatan dusta ni, perbuatan-perbuatan yang bercanggah dengan syariat, masih lagi terus macam biasa bercakap bohong macam biasa, mengumpat orang macam biasa, fitnah orang macam biasa, perbuatan-perbuatan dia pun duduk merompak, duduk nyamuk, duduk terlibat dengan rasuah, terlibat dengan riba macam biasa, maka Allah Ta'ala, dengan kata lain, Allah Ta'ala tak pelahak nak bagi pahala pada orang macam ni. Allah Ta'ala tak berhajat pun nak bagi ganjaran pahala dengan ibadah puasa yang dia lakukan. Pasal apa? Pasal dia tak boleh buat yang terbaik dalam ibadah tersebut. Dia hanya tak makan, tak minum je, tapi yang lain, maksiat lain, tak dapat. Bukan kata puasa saja, solat pun sama juga kan, sama je. Orang yang solat pada masa sama, dia masih lagi duk buat maksiat di luar solat. Perangai dia dalam ibadah, akhlak dia dalam ibadah, dia tak bawa keluar ibadah. Maka Allah Ta'ala tak berhajat nak bagi ganjaran pahala solat, puasa, zakat, haji dia dan seumpamanya. Tak berhajat nak bagi ganjaran pahala. Syarat nak dapat pahala, yang kita taat tu taat, yang kita tinggal tu betul-betul kena tinggal kerana Allah. Jangan cuba-cuba lagi nak buat ulangan seterusnya. Jangan. Jangan macam tu. Sebab syarat Allah Ta'ala nak terima kita sebagai hamba yang betul-betul diterima amal ibadahnya, Allah Ta'ala bagi tahu, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Hanya sahaja penerimaan Allah terhadap ibadah hamba-hambanya itu berasaskan apa? Ibadah seseorang hamba yang benar-benar bertakwa, buat yang disuruh kerana Allah, tinggal yang dilarang juga kerana Allah, barulah diterima. Buat yang disuruh kerana Allah, tinggal yang dilarang juga kerana Allah. Itu syarat nak diterima ibadah kita, penampilan kehidupan kita. Kalau tak,
Sia-sia Allah Ta'ala tak berhajat nak bagi ganjaran apa-apa pada kita. Sia-sia umur kita macam tu je lah. Ini kita